datang selamat berpuasa. Pada hari ini aku nak masak ikan susu goreng. Okay, apa yang membezakan ikan susu goreng ini dengan ikan susu lain? Ialah aku akan goreng sekali dengan tepung jagung. Okay, kita ada turmeric powder, serbuk kunyit, tepung jagung, cornstarch or corn flour, dan a little bit of garam, salt. Ada ikan kita. So caranya very easy. You ambil ikan, masukkan dalam bekas ini, and then you gaulkan. Kita gaulkan rata ya ikan kita dengan bahan-bahan tadi. Okay, you stir well and then you mix well with all the ingredients that you have prepared just now. Alright. Okay, and then minyak pun dah panas, kita masukkan ikan kita untuk goreng biasa. Okay, kita goreng macam biasa. Pastikan minyak tu panas. Okay, so apa membezakan ikan goreng lain, ikan goreng ini dengan ikan goreng lain? Adalah kerana ikan goreng ini bila kita masukkan dengan cornstarch, dengan corn flour, tepung jagung ini, so dia akan memberikan rasa yang lebih garing dan juga rang di bahagian luar ikan ini. So you kena tahu ikan susu ni, sebab aku guna ikan susu. Ikan susu ni dia lebih banyak tulang. Dia macam ikan terubuk, dia banyak tulang. Tapi rasa dia sangat manis dan aku suka. Fry it until it turn yellowish, and then you can angkat and then you toastkan untuk dan tidak untuk dimakan. Okay? So this is how you prepare fried fish yang kita guna cornstarch. Okay, atau tepung jagung. Sebenarnya aku akan tunjukkan hasil terakhir ikan susu goreng bertepung jagung. Alright. Okay, beginilah rupanya ikan susu goreng bertepung jagung. Okay.